أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلمين مسلمات رحمتي الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى berikan kita kesempatan taufik untuk berkumpul pada malam ini bagi meneruskan perbincangan perbahasan berkenaan kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Al-Zahabi. InsyaAllah pada malam ini kita akan bermula pada dosa besar yang ke-15. Dosa besar yang ke-15 diberikan judul menyombongkan diri, takabur, ujub dan angkuh. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, berlaku sebelum ini perbahasan kita adalah kebanyakannya dosa membabitkan perbuatan. Ada minum arak yang sebelum ini kita bahaskan. Ada berzina. Ada meninggalkan solat. Derhaka kepada orang tua pun termasuk sebahagian daripada dosa yang kita telah bincangkan. Dosa yang ke-15 ini adalah berkaitan dengan jiwa. Berkaitan dengan jiwa. Dan ia merupakan salah satu daripada punca kebanyakan penyakit hati. Itu menyombongkan diri, takabur, ujub dan juga angkuh. Al-Imam Az-Zahabi membuka perbahasan dosa besar yang ke-15 ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum." Min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ayat yang Al-Imam Az-Zahabi nukirkan merupakan ayat daripada surah Al-Ghafir. Surah Ghafir ayat ke-27. Yang mana sebelum itu, sebenarnya ayat sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menukilkan berkenaan dengan Firaun. Firaun berkata apa? Zaruni aqtul Musa. Kalau kita buka Quran surah Ghafir itu ayat sebelum itu, ini ayat ke-27. Ayat sebelum itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesombongan Firaun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nukilkan perkataan Firaun di dalam Quran, katanya "Fadharuni aqtul Musa." Kamu semua biarkan aku, biar aku pergi penggal kepala Musa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menukilkan perkataan Musa alaihi salam. Dan inilah yang Al-Imam Az-Zahabi letakkan pada permulaan kitab Al-Kabair ataupun permulaan bab Al-Kabair dosa besar yang ke-15. Musa berkata, waqala Musa, Musa berkata, inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan juga Tuhanmu. Musa alaihi salam tahu di antara sifat Firaun itu adalah takabur. Sehingga dikatakan Firaun itu tak pernah mengalami kecelakaan sehat sepanjang masa sampai dia menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Pun begitu Musa AS kata, sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhanku dan juga Tuhanmu. Seolah Musa nak beritahu engkau sebenarnya bukan Tuhan. Tuhanmu dan Tuhan aku adalah sama. Musa AS kata, aku berlindung kepada Tuhanku dan juga Tuhanmu min kulli mutakabbir. Daripada setiap yang menyombongkan diri. Pada ayat ini muslim-muslimat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di antara ciri orang takabur adalah la yu'minu biyaumil hisab. Yang mana dia itu tidak beriman terhadap hari perhitungan. Jadi ciri-ciri orang mutakabbir di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran adalah dia ini tidak beriman dengan hari kebangkitan. Kalaulah dia beriman terhadap hari kebangkitan,
dia percaya bahawa setiap amalan dia di dunia ini akan dihitung dan dibalas, maka dia sesekali tidak akan takabbur. Itu berkenaan dengan takabbur. Kita akan sebutkan nanti hadis-hadis pada muka surat berikutnya itu berkenaan dengan takabbur. Bagaimana pula dengan al-ujub? Bagaimana pula dengan al-ujub? Ada satu perkataan yang menarik yang Al-Imam Al-Ghazali ini, walaupun terdapat perbahasan berkenaan tokoh ini, tetapi beliau sangat cemerlang ketika membahaskan berkenaan dengan hati, sehinggakan para ulama juga menukilkan beberapa perkataan daripada beliau. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan berkenaan dengan ujub. Tadi takabur, kita pergi kepada ujub. Al-Imam Al-Ghazali kata apa? Al-ujub wa isti'zamun ni'mah warukun ilaiha ma'a nisyani idhafatiha lil mun'im. Tadi takabur, kita pergi kepada ujub. Al-Imam Al-Ghazali kata ujub kata apa? Al-ujub wa isti'zamun ni'mah. Dia kata membesarkan ni'mah. Dia membesarkan ni'mah satu hal. Membesarkan nikmat semata-mata tidak menyebabkan orang itu membawa kepada ujub. Tapi Al-Imam Al-Ghazali sebutkan, dia membesarkan nikmat daripada lebih yang sepatutnya. Warukunu ilaiha. Dan dia bersandar kepada nikmat tersebut. Dia kata, ini semua sebabkan aku. Aku dapat itu, aku dapat ini, semuanya sebab aku. Dan Imam Al-Ghazali kata ma'anisani idhafatiha lilmu'lim, sehinggakan dia lupa untuk menyandarkan nikmat tersebut kepada si pemberi nikmat. Itu ujub. Jadi untuk membatalkan perasaan ujub ini muslim-muslimat, berdasarkan perkataan Imam Al-Ghazali, bila kita dapat nikmat, kita sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Imam Muzahabi bawa satu ayat Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat yang ke-23. Surah An-Nahl ayat yang ke-23. Sebenarnya ayat ini ada di depannya, cuma Al-Imam Al-Zahabi nukilkan potongan hujung dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak menyukai orang yang sombong. Al-Imam Al-Qurtubi membawakan satu kisah menarik ketika beliau membahaskan ayat ini dalam tafsir beliau. Al-Imam Al-Qurtubi bawa satu kisah, kisah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Al-Husain ibn Ali. Al-Husain ibn Ali. Katanya pada suatu hari Al-Husain ibn Ali jalan. Kadang orang zaman dahulu makannya di tepi jalan gitu kan. Dia mungkin penat bekerja, kemudian mereka duduk makan. Begitulah mungkin keadaannya. Jadi Al-Husain ibn Ali ni lalu di satu jalan, kemudian dia ternampak ada sekelompok orang tengah makan. Dan Al-Husain nampak mereka membahagi-bahagikan makanan tersebut. Kalau muslim-muslimat nak tengok kisah lanjutnya, buka tafsir Al-Qurtubi. Ketika Al-Imam Al-Qurtubi membahaskan ayat ini, dibawakan kisah ini. Kemudian dia kata dekat Al-Husain, mereka nampak Al-Husain lalu, mereka tengah makan. Dia kata apa? Al-Ghada ya Aba Abdillah. Dia kata, makan tengah hari, wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah merupakan Al-Husain ibn Ali. Dia punya kunyah. Jadi macam orang Melayu kata, kalau kita nampak dia makan, kalau kita lalu, ada orang tengah makan, biasanya orang tengah makan tu sebut apa kat kita? Katanya makan. Itu kan? Katalah Syarul Iqmal lalu. Kita tengah makan. Kita kata apa? Makan Syarul. Gitu kan. Makan Syarul. Jadi orang ni pun sebut seperti itu. Kita makan tengah hari, wahai Abu Abdullah. Mereka ni kelompok miskin. Sebab apa kita tahu? Sebab mereka membahagi-bahagikan makanan.
apa yang dibuat Al-Husain? Al-Husain pun turun, kemudian dia makan sekali. Kenapa Imam Al-Qurtubi buat kisah ni? Sebab sebelum Al-Husain bin Ali makan, dia bacakan ayat ini, innahu la yuhibbul mustakbirin. Innahu la yuhibbul al-mustakbirin. Lalu Al-Husain bin Ali pun makan sekali dengan mereka. Jadi ini menunjukkan kefahaman Al-Husain adalah, kalaulah orang itu mengajak makan kat kita dan kedudukannya itu lebih rendah daripada kita, miskin gitu, di antara petanda kesombongan seseorang adalah dia merasa jijik untuk join sekali. Itu sebab Al-Husain bin Ali ketika dia join sekali, dia kata apa? Innahu la yuhibbu al-mustakbirin. Tak kisahlah siapa jemput engkau, asalkan engkau boleh pergi. Kalau makan pun sekadar roti yang dibahagi-bahagi, raikan. Kenapa? Petanda orang itu takabur adalah dia berasa jijik kalau ada orang yang mungkin tidak selevel dengan dia jemput dia makan. Kemudian Imam Al-Qurtubi kata apa? Falma farag, ketika mana Al-Husain telah pun selesai makan, katanya apa? Qad ujibtukum fa'ajibuni. Dia kata, wahai kawan-kawan sekalian, kamu jemput aku makan, aku sahut kamu punya makanan. Maksudnya aku rai kamu. Sekarang aku nak ajak kamu ke rumah, kamu makan dekat rumah aku. Akhirnya kesemua mereka itu makan dekat rumah Al-Husain. Kemudian Al-Husain berikan sesuatu kepada mereka dan mereka itu bersurai. Jadi ini merupakan kisah salafus soleh berkenaan dengan kerendahan hati mereka. Orang takabur ini muslim muslimat, lawannya adalah rendah hati. Baik. Menariknya lagi, ketika Imam Al-Qurtubi bahaskan ayat ini, ada satu perkataan beliau, katanya apa? Wa kullu dhanbin yumkinu tasattur minhu. Dia kata semua dosa manusia ini boleh sembunyikan. Dosa apa? Mencuri, zina, makan riba. Dia kata semua manusia ini boleh menyembunyikan semua dosa, ataupun semua dosa ini manusia boleh sembunyikan. Wa ikhfa'uhu illa al-kibir. Kecuali ada satu dosa yang manusia ini tak boleh sembunyikan. Apa dia? Al-kibir. Berasa bangga diri, ataupun kita kata berasa takabur. Kenapa Imam Al-Qurtubi kata semua dosa manusia boleh sembunyikan kecuali al-kibir? Kenapa agak-agak? Sebab perasaan orang al-kibir, dia nak orang pandang dia itu lebih daripada orang lain. Dia nak orang pandang dia itu ada lebih berbanding dengan orang lain. Dia nak orang pandang dia itu mulia lebih daripada orang lain. Itu sebab Al-Imam Al-Qurtubi kata apa? Semua dosa ini manusia boleh pura-pura ataupun sembunyikan kecuali dosa al-kibir. Al-Qurtubi kata apa? Fa'innahu fiskun. Al-kibir merupakan suatu dosa fasik. Yalzimuhu al-i'lan. Biasanya al-kibir ini datang dengan pengumuman. Apa kita sebutkan, dia nak tonjolkan diri dia. Wa huwa aslul isyan kulli. Dan takabur merupakan punca kebanyakan dosa. Macam mana kita tahu takabur merupakan punca kebanyakan dosa ataupun asal dosa yang terbit? Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala pernah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis enggan. Apa masalah iblis? Kerana dia merasakan dia ada lebih berbanding dengan Adam. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighih fasta'idh billahi innahu huwas sami'ul basir. Kita masih lagi berada pada muka surat 141. Di bawah itu Al-Imam Al-Qurtubi nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ghafir ayat yang ke-56.
Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yujadiluna fi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang yujadil, berdebat, menginginkan hujah, fi ayatillah, pada ayat-ayat Allah, bi ghairi sultanin atahum, tanpa ada alasan, bukan Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ghafir, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah." Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan, bergaduh kita sebut, tidak bersujud terhadap ayat-ayat Allah. "Bi ghairi sultanin atahum," tanpa sebarang bukti yang jelas kepada mereka. Ada tak sifat orang sebegini pada hari ini? Ada. Bila kita kata ini merupakan firman Allah, ini merupakan hukum Allah, mereka tolak. Mereka tolak itu sebab apa? Allah Subhanahu wa taala beritahu pada ayat ini, in fi sudurihim illa kibrun. Sesungguhnya orang seperti ini menolak ayat-ayat Allah, sesungguhnya pada hati mereka itu illa kibrun, tidak ada apa-apa sebenarnya kepentingan, melainkan ada sifat takabur, sifat kibir, rasa besar berbanding dengan apa yang datang kepada mereka berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, illa kibrum mahum bibalighi, perasaan kibir itu mahum bibalighi, mereka itu sesekali tidak akan mencapainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, fasta'iz billah, mintalah lindung wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah, innahu huwas sami'ul basir, kerana sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha memerhatikan, maha melihat. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, menariknya Imam Ibn Kathir ketika mentafsir membahaskan ayat ini, Ibn Kathir bawakan satu pandangan Abu Al-Aliyah. Kata Abu Al-Aliyah, ayat ini sebenarnya turun kepada golongan Yahudi. Ayat ini turun kepada golongan Yahudi. Apa PL orang Yahudi? Bila Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam, apakah mereka menerimanya? Mereka tidak menerimanya. Mereka tak terima ajaran Islam, tak ada sebab lain, tidak ada punca lain, melainkan mereka rasa diri mereka itu lebih besar berbanding dengan bangsa Arab. Kemudian Abu Aliyah juga menyebutkan, kerana mereka mendakwa akan ada satu orang bernama Dajjal yang akan menyelamatkan mereka dan membawa mereka ini untuk memiliki bumi. Faham perkataan Abu Aliyah? Sebab orang Yahudi berpendapat Dajjal akan muncul di kalangan mereka. Kenapa mereka berbangga dengan Dajjal? Abu Aliyah kata, sebab Dajjal ini, mereka berpandangan Dajjal inilah yang akan mengangkat bangsa mereka, dan juga mereka ini akan menguasai bumi dengan Dajjal. Itu sebab di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala kata apa? Fasta'iz billah. Jadi berpandukan pendapat Abu Aliyah, fasta'iz billah, mintalah lindung daripada Allah. Minta lindung daripada siapa? Kalau kita rujuk pendapat Abu Aliyah, minta lindung daripada Dajjal. Minta lindung daripada Dajjal. Fasta'iz billah, innahu huwas sami'ul basir, kerana Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha memerhatikan. Manakala sebahagian ulama tafsir kata tak, sebenarnya ayat ini bukan spesifik Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada golongan Yahudi, tetapi siapa sahaja yang ingkar terhadap firman Allah, ingkar terhadap hukum Allah, maka dia termasuk di dalam ayat ini.
Baik, kita pindah kepada yang berikutnya. Muka surat 142. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdayhi idza khasafa Allahu bihi al-ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun," ketika mana ada seorang lelaki, "yatabakhtaru fi burdayhi," berjalan dengan sombongnya. Sombong sebab apa? Cuba kita perhatikan. Kenapa lelaki ini sombong? Kenapa dia sombong? Muslim-muslimat sekalian. Dalam hadis itu ada disebutkan. Kenapa dia sombong? Sebab dia memakai burdah. Burdaihi. Dua burdah. Maksudnya dua pakaian. Atas dan juga bawah. Berdasarkan hadis Nabi SAW ini, Nabi nak beritahu, di antara bukti ataupun di antara penyebab, bukan bukti, di antara penyebab satu orang itu menjadi sombong adalah kerana pakaian. Di antara salah satu penyebab orang itu menjadi sombong adalah kerana kemewahan. Kat sini disebutkan pakaian. Idh khasafallahu bihil ard, dan Allah Subhanahu wa taala akan membenamkan bihi al-ard, dengan pakaian tadi yang dia sombong itu, ke bumi. Fa huwa yataljaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia itu akan terus menerus. Yataljaljal maksudnya apa? Apa ni kita kata? Bergoncang ataupun bergoyang-goyang itu. Yataharrak. Perkataan yataljaljalu maksudnya yataharrak. Dia macam tak betul itu. Macam orang kena Parkinson. Yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, sampailah pada hari kiamat. Baik. Para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, ada sebahagian berpendapat bahawa hadis ini akan berlaku pada masa hadapan. Maksudnya pada zaman Nabi itu tak berlaku lagi, tapi akan ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sombong disebabkan pakaiannya. Berlaku tak hari ini? Ada berlaku. Manakala sebahagian ulama lain seperti Al-Imam An-Nawawi kata, sebenarnya hadis ini bukan ditujukan khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa hadapan. Tetapi ia merujuk kepada kisah yang pernah berlaku pada zaman Bani Israel. Al-Imam An-Nawawi kata apa? Buktinya Al-Imam Al-Bukhari masukkan hadis ini ketika menceritakan perihal Bani Israel. Imam Bukhari letak bab menyebutkan tentang perihal Bani Israel, dan Al-Imam Al-Bukhari masukkan hadis ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan sebenarnya kisah ini pernah berlaku pada zaman lampau. Kemudian Al-Imam An-Nawawi kata apa? Di antara dua pendapat ini, pendapat yang pertama kata apa? Hadis ini berlaku pada masa hadapan. Pendapat yang kedua kata hadis ini berlaku pada masa lampau. Al-Imam An-Nawawi kata apa? Yang sahihnya adalah ini berlaku pada masa lampau. Maksudnya ada satu orang lelaki pada zaman dahulu, dia sombong dengan pakaiannya, Allah Ta'ala benam ke dekat muka bumi, kemudian dia itu berketar-ketar sampailah hari kiamat dia dibangkitkan. Agak-agak kita muslim-muslimat, siapa agak-agak di kalangan Bani Israel yang sombong dengan harta? Korun. Inilah yang Al-Imam At-Tabari kata apa? Hadis ini sebenarnya tertuju kepada Korun. Hadis ini tertuju kepada Korun. Di zaman Firaun itu ada nama-nama besar. Firaun sombong disebabkan kekuasaannya. Siapa di sisi Firaun?
Haman. Haman sombong disebabkan. Haman ni apa posisi di sisi Firaun? Mungkin agak-agak posisinya mungkin jabatan di jabatan pada menteri kot ni. Menteri Firaun. Disebabkan dia memiliki jawatan penasihat, dia menjadi sombong. Dan Qarun sombong kerana harta. Dan kita pernah sebutkan dulu, manusia menjadi sombong disebabkan jawatan, disebabkan harta, disebabkan kedudukan, disebabkan apa lagi? Ilmu, manusia boleh menjadi sombong, dan juga disebabkan rupa fizikal. Dia handsome, dia sombong. Baik. Jadi hadis ini tertuju kepada Qarun berdasarkan pandangan At-Tabari, silap bukan Al-Qurtubi, At-Tabari dalam tarikhnya beliau menyebutkan hadis ini sebenarnya tertuju dekat Qarun, salah seorang yang hidup pada zaman Firaun. Kemudian berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamati amsal adh-dharri yata'uhumun nas." Ya subhanallah. Ini kejadian yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan kepada kita berdasarkan firman ataupun berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat esok. Apa yang berlaku? Nabi kata apa? Yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun. Akan dibangkitkan orang-orang jabbar. Jabbar mutakabbir sebenarnya lebih kurang sama maknanya. Diterjemah kat situ orang-orang yang zalim. Wal mutakabbir dan juga orang takabbur zakhir. Yaumul qiyamah pada hari kiamat amsal adh-dharri. Semisal dzar. Kalau kita lihat hadis pada At-Tirmizi, kalau kita tengok nota kaki itu kan 130. Dia kata kat situ hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita lihat apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi, sebenarnya ada perkataan yang terpotong kat situ. Terpotongnya kat mana? Wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal adh-dharri fi suwaril rijal. Jadi kalau muslim muslimat ada buku tu, mungkin boleh tambah kat situ fi suwaril rijal. Ada beza tak? Ada beza. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan jabbarun wal mutakabbirun pada hari kiamat seumpama adh-dhar. Seumpama adh-dhar. Sebagian ulama sebutkan adh-dhar sini merujuk kepada semut kecil, an-namlus saghir. Semut kecil. Tapi pada riwayat ini tak disebutkan fi suwaril rijal, pada bentuk lelaki. Macam mana kita nak faham semut kecil pada bentuk lelaki? Maksudnya orang yang jabbar dan juga orang mutakabbir ini, Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka pada hari kiamat kecil macam semut. Itu sebab penting kita tengok riwayat ini penuhnya. Fi suwaril rijal, pada bentuk lelaki, pada rupa lelaki. Dia rupa-rupa lelaki, rupa manusia. Tapi Allah Ta'ala bangkit ke dan dalam keadaan kecil. Itu sebagian pendapat para ulama, dan sebagian kata adhar kat sini merujuk kepada habak. Habak ni kita panggil apa? Debuan. Debu-debu gitu. Habak. Adhar. Yata'uhumun nas. Dan mereka ini akan dipijak-pijak oleh manusia. Para ulama ketika membahaskan hadis ini, mereka kata apa? Al-jaza' min jinsil amal. Kita pernah dengar gitu kan? Al-jaza' min jinsil amal. Allah Subhanahu wa taala akan balas berdasarkan perbuatannya. Allah Ta'ala akan balas berdasarkan perbuatannya. Apa perbuatan al-jabbar dan juga al-mutakabbir? Mereka ini merasa besar diri berbanding dengan orang lain. Jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka dalam keadaan kecil dan juga dipijak-pijak orang. Dekat dunia dipijak orang, dekat akhirat dia itu akan dipijak. Allah Taala akan jadi dia kecil. Allah Taala akan jadikan dia kecil dan dia itu akan dipijak-pijak.
Jadi ini merupakan dosa orang, balasan dosa bagi orang yang sombong. Sebahagian ulama salaf mengatakan dosa pertama kali dilakukan makhluk terhadap Allah adalah kesombongan. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah kepada Allah adalah kesombongan. Siapakah makhluk tersebut, muslim-muslimat? Jawapannya adalah iblis. Ini mula-mula lagi Allah Ta'ala beritahu. Selepas surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Dan saya yakin ini merupakan di antara beberapa muka surat dalam Al-Quran yang kebanyakan pelajar agama hafal. Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, dan ketika mana kami berkata kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu li Adam. Sujud kat sini muslim-muslimat bukan sujud untuk sembah. Tapi sujud kat sini adalah sujud malaikat kepada Adam untuk menghormati, ihtiraman. Dan mereka buat sujud itu berdasarkan perintah Allah sebagai ubudiah kepada Allah Ta'ala. Kalaulah tak kerana Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud, maka malaikat juga tidak akan sujud. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala kata apa? Pada perkataan berikutnya Allah Ta'ala kata apa? Illa iblis. Kecuali iblis. Baik. Kalau kita lalu perbahasan ini dan kita buka beberapa perkataan para ulama, terutama sekali tafsir, mereka mesti akan sebut perbahasan berkenaan apakah iblis sebahagian daripada malaikat. Iblis termasuk malaikat tak? Kalau kita katakan ayat macam gini kan, dekat sini, saya kata semua bangun kecuali, semua lelaki bangun kecuali Syahrul. Apakah Syahrul termasuk sebahagian daripada lelaki? Jadi ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Jadi Allah Ta'ala kata semua sujud, semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Macam tadi semua lelaki bangun kecuali Syahrul. Syahrul lelaki tak? Syahrul lelaki. Kat sini iblis malaikat tak? Kenapa iblis bukan malaikat kat sini? Mungkin iblis itu merupakan satu penamaan yang ditempik kepada malaikat yang enggan. Apa maksud iblis? Para ulama sebut, dikatakan iblis berasal daripada perkataan ablasa. Kan kalau ada telefon tu kan, kan kita install apa? Kamus bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ha. Kalau kita type ablasa, apa maksud ablasa? Ablasa maksudnya adalah ayasa. Ayasa terjemah bahasa Melayu adalah yang berputus asa. Kenapa iblis dipanggil sebagai iblis kalau kita terjemah berputus asa? Sebab rahmat Allah Ta'ala tak turun dekat iblis. Dikatakan iblis daripada perkataan ablasa. Ablasa seerti dengan ayasa, berputus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Baik. Balik semula kepada persoalan, apakah iblis ni sebenarnya satu penamaan sahaja yang mana dia itu merupakan malaikat ataupun dia bukan malaikat? Cuba tengok ayat itu betul-betul. Ketika mana kami berkata kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, mereka semua sujud kecuali iblis. Apakah iblis sebahagian daripada malaikat? Iblis adalah malaikat yang
tersakiti ya, bukan? Macam orang kata apa? Joker kan, yang apa dalam filem Batman tu? Joker adalah orang baik yang tersakiti. Disebabkan dia terlampau baik, dia kena bully, dia sakiti. Saya tak tengok filem tu, tapi orang kata macam itu. Akhirnya dia jadi penjahat. Betul ke? Joker adalah orang baik yang tersakiti. Sebenarnya tak. Joker bukan orang baik yang tersakiti, tetapi Joker adalah orang gila yang perlu dirawat. Ya, ada kadang-kadang budak-budak sebut macam tu. Ustaz, saya jahat macam ni lah. Sebab saya dulu baik, Ustaz. Tapi orang bully saya, menyebabkan saya jadi jahat. Wah. Kemudian dia sebutlah Joker adalah orang baik yang tersakiti. Sebab tu dia jadi jahat. Kita kata kat dia tak, Joker bukan orang baik. Dia orang gila yang patut dirawat. Baik, kenapa jadi Joker? Baik, kembali semula kepada malaikat dan juga iblis. Iblis bukanlah makhluk baik yang tersakiti, tetapi dia memang enggan tunduk dan sujud kepada Adam. Allah SWT sebutkan, kenapa dia enggan sujud kepada Adam? Aba wastakbara. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin. Dan iblis adalah makhluk pertama yang Allah Ta'ala cop sebagai kafir. Menjawab soalan, iblis malaikat ke bukan? Para ulama berbeza pandangan. Sebahagian menyebutkan ya, iblis merupakan sebahagian daripada malaikat. Pandangan yang kedua kata, tak, iblis bukan malaikat. Sebab apa? Kejadian mereka itu berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala sebut illa iblis kana minal jin fa fasaka an amri rabbih. Kecuali iblis dengan sujud pada ayat yang lain, kana minal jin, dan iblis sebahagian daripada jin, bapaknya jin adalah iblis, fa fasaka an amri rabbih, dan dia itu kita kata bermaksiat daripada perintah Tuhannya. Kemudian iblis, kalau malaikat tercipta daripada cahaya, iblis tercipta daripada api. Jadi macam mana kita nak satukan ayat ini? Baik. Al-Imam Ibn Al-Qayyim ada satu pandangan yang menarik. Dia kata sebenarnya pandangan yang mengatakan bahawa dia sebahagian daripada malaikat tak salah, dan dia bukan malaikat pun tak salah. Macam mana tu? Bila Allah SWT perintahkan malaikat, perkataan illa kat situ merujuk kepada sebenarnya iblis bersama dengan malaikat ada dekat situ. Iblis bersama dengan malaikat ada dekat situ. Itu sebab bila Allah Ta'ala perintahkan semua sujud, dia tak mau sujud. Bukan bermaksud dia itu sebahagian daripada malaikat, tetapi masa Allah Ta'ala perintah, iblis ada di situ sekali dengan malaikat. Dan kita sebutkan tadi, kejadian mereka ini tak sama. Satu daripada cahaya, satu daripada api. Ya Allah Alam. Berikutnya, maka barang siapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang telah dilakukan iblis, maka keimanannya tidak memberikan manfaat kepadanya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala cop di penghujung ayat tersebut, wa kana minal kafirin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru saful haqq wa ghamsun nas. Dalam riwayat Muslim disebutkan, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Apa maksudnya al-kibru saful haqq? Al-kibir, Nabi SAW berikan tarif al-kibir. Al-kibir bukan maksudnya dia ada harta, kemudian dengan harta tersebut dia tak layan orang. Bukan seperti itu. Bukan semata-mata itu. Nabi kata, al-kibru saful haqq. Kibir itu, sombong itu, takabur itu, saful haq, meremehkan kebenaran.
wa ghamsun nas, dan juga merendah-rendahkan manusia. Dalam riwayat lain, al-kibru batarul haq, sombong itu adalah menolak kebenaran. Bila kita katakan ini merupakan yang betul, dia kata tak, ini salah. Kita katakan kenapa salah? Dia sendiri tak ada hujah untuk membuktikan bahawa benda tersebut salah. Lalu dia tolak tanpa sebarang sebab musabab. Dan dia memperlekeh. Dia kata, engkau apa tahu? Maka itu merupakan bentuk kesombongan dan juga kibir yang sebenar. Jadi, fahamlah kita bahawa semata-mata memiliki kebendaan yang bagus, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, tidaklah membawa seseorang itu kepada kesombongan. Jadi apa beza hadis yang kita baca pada muka surat 142 tadi? Seorang lelaki dengan pakaiannya dia sombong, akhirnya Allah Subhanahu wa taala benamkan dia ke bumi dan dia dibangkitkan dalam keadaan terketar-ketar. Dengan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha yuhibbu ayyura athar ni'mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka untuk hamba itu memperlihatkan athar. Athar ni maksudnya kesan. Kesan nikmat Allah taala. Apa kesan nikmat Allah taala? Allah taala beri kita duit, kita pakai baju yang elok. Allah taala berikan kita nikmat, kita mampu untuk beli kasut yang bagus. Tempat tinggal yang bagus. Jadi macam mana kita nak centumkan? Allah Ta'ala sebut apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Tuhanmu fahadith. Apa maksud hadith? Hadith dari segi bahasa bermaksud baru ataupun cerita. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi apakah setiap kali kita beli benda baru, baju baru, kita post dekat kita punya status apa WhatsApp ataupun kita post dekat Facebook, kata saya hari ini beli baju baru. Kemudian orang kata, awak ni sombonglah. Dia pun baca, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka untuk diperlihatkan, dizahirkan nikmatnya kepada yang lain. Jadi macam mana tu muslim-muslimat? Kita nak mengimbangkan di antara menunjuk-nunjuk dan juga memperlihatkan nikmat Allah kepada kita. Macam mana tu? Ke muslim-muslimat tak ada masalah tu? Ha, itulah tanya soalannya. Bismillah. Macam mana kita nak cantumkan? Apa maksud riak? Menunjuk-nunjuk. Tapi Allah Ta'ala sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Dan hadis tadi yang saya sebutkan dalam Tirmizi, Allah Ta'ala suka untuk hambanya memperlihatkan kesan nikmat yang diberikan kepada hamba tersebut. Ini macam mana tu? Betul? Oh. Ke situ saja kau boleh nampak ni. Okey. Kita kahwin empat kemudian. Bukan kita lah. Ada yang kahwin empat. Kemudian yang lain. Kita baru. Aha. Okey. Oh, anak baru. Okey. Takut kena air. Jadi macam mana tu nak mengimbang kata muslim-muslimat? Di antara nak menunjukkan nikmat Allah, Allah Ta'ala beri kat kita, dan juga selamat daripada riak ataupun ain. Baik niat masing-masing. Itu jawapan yang selamat dan juga betul. Tu dia tak ada hitam putih dalam bab ni. Para ulama sebutkan, sekiranya dia pakai pakaian, ini beza tau. Dia mempertunjukkan dekat orang awam, dia kata, aku ni ada baju baru, tengok. Beza dengan dia pakai satu pakaian melekat kat diri dia dan dia kata apa, aku nak menzahirkan nikmat Allah Ta'ala sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala.
beza dengan orang yang pakai satu pakaian, kemudian dia rasa dengan pakaian tersebut dia lebih banding dengan orang lain. Faham tak? Itu sebab syaitan pula iblis, dia kata ke Allah, apa? Apakah secara logiknya syaitan betul? Secara logiknya syaitan betul tak? Ataupun iblis betul tak? Ketika mana dia kata ke Allah Ta'ala, aku lebih baik daripada dia, sebab ya Allah, engkau ciptakan aku daripada api dan dia daripada tanah. Api lawan tanah, tanah terbakar, confirm hangus. Syaitan sebenarnya dari sudut logiknya dia betul. Tapi dari sudut kehambaan dia kepada Allah Ta'ala, dari sudut spiritualnya, dia salah. Dan itu sebab syaitan gagal dalam ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Jadi dia tak ada, kita sebutkan apa, dia tak ada hitam putih gitu, dia bergantung kepada niat seseorang. Tapi sekali lagi muslimat, kalau untuk selamat adalah untuk kita itu tidak menzahirkan. Menzahir kat sini bukan maksudnya kita pakai kemudian orang nampak. Menzahir kat sini maksudnya adalah kita mewar-warkan. Boleh buat ni? Kau macam ada yang rasa tak kena zet-zet gitu. Wah. Dia tanya dia baliklah, kenapa buat macam itu kan? Kenapa post gamin? Wah. Ni geng-geng gamin semua ni, semua kat Baitul Salam ni dah jadi apa? Baitul Rana. Ha. Dulu Baitul Tahzir, sekarang Baitul Rana dah semua. Diorang badminton ngajak tak jadi, gym ngajak tak jadi. Jadi larian tu jadi dekat sini. Alhamdulillah. Jadi dia tak adalah hitam putih gitu, dia bergantung kepada niat. Mungkin ada juga orang war-warkan kepada yang terdekat, dapat anak supaya orang boleh doakan. Tapi sekali lagi, sebaiknya adalah manusia berpada. Baik, kita sambung pada muka surat 143. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Al-azamatu izari wal kibriya'u rida'i faman naza'ani fihima alqaitu fi jahannam. Nabi SAW bersabda, firman Allah, ini hadith kursi, al-azamatu izari, Allah Ta'ala kata apa, al-azama, kebesaran itu merupakan pakaianku, wal kibriya'u rida'i, dan juga al-kibir, kesombongan itu merupakan ridai. Ini terjemah ke situ, jubahku. Tapi sebenarnya muslim-muslimat, kalau kita terjemah secara literal, perkataan izar merujuk kepada kain bawah. Izar itu merupakan kain sebelah bawah. Rida adalah pakaian ataupun kain di sebelah atas. Dan pakaian bawah, kalaulah dia berkerat gitu, kita belah dua, orang Arab sebut sirwal. Melayu panggil seluar. Jadi Allah Ta'ala sebut al-azamah dan juga al-kibriya itu merupakan pakaian aku. Apakah menjadi satu kesalahan? Jawapannya sekali-kali tidak. Sebab layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang melebihi daripada Allah. Manusia kalau dia sombong, sombong macam mana pun, itu merupakan semua kurniaan Allah Ta'ala. Jadi tak sepatutnya manusia itu berasa sombong. Dan kita sebutkan tadi, perkataan Imam Al-Ghazali, manusia yang ujub adalah manusia yang lupa untuk menisbahkan nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi layak Allah Subhanahu Wa Taala al-kibriya dan juga al-azamah, kebesaran. Sebab tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pada hadith kursi ini sebutkan apa? Faman naza'ani. Siapa yang mencuba untuk mencabutnya, siapa yang cuba untuk mencabutnya, ia merujuk kepada kibriya dan juga azamah. Manusia cuba untuk pakai pakaian azamah dan juga pakaian al-kibriya, maka Allah Ta'ala kata apa? Dia seolah mencabar aku. Dia seolah mencabar aku. Engkau makhluk, engkau patut berasa rendah. Nikmat
pun aku yang berikan, Allah Ta'ala sebutkan itu kan. Alqaituhu fi jahannam, aku akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Jadi kesimpulannya muslim muslimat, tidak ada guna kita ini berasa sombong. Bahkan manusia akan mengangkat manusia yang berasa ataupun bersifat dengan sifat tawaduk. Makin tawaduk seseorang itu, makin dia dimuliakan. Makin sombong seseorang itu, makin dia itu dibenci oleh masyarakat dan juga orang keliling. Baik. Nabi SAW bersabda, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima, faqalatil jannah ya rab ma li yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqafuhum, wa qalatil nar uthirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Syurga dan neraka ikhtasamat. Ikhtasamat bukan maksudnya mengadu, tapi ikhtasamat ini maksudnya berbalah. Di antara perkataan neraka kepada syurga apa dia? Aku lebih bagus daripada engkau. Sebab apa? Dalam aku ni ada orang-orang kuat. Ada bos-bos. Ada ketua-ketua. Dalam engkau ada siapa? Neraka kata dekat syurga. Ada orang miskin, ada orang ditindas, ada orang yang lemah gitu. Jadi faqalatil jannah, dia kata wahai Tuhan, ya rab mali yadkhuluni illa dhu'afa'un nas. Dia kata wahai Tuhan, ya masuk, kenapalah semua masuk ke syurga ni orang-orang yang lemah gitu kan. Wasaqathuhum, dan orang-orang yang di bawah. Orang-orang apa dipungut gitu kan. Wa qalatin nar, dan neraka berkata, uthirtu bil jabbarin, bahkan aku ini dilebihkan oleh Allah Ta'ala, bil jabbarin, oleh orang yang zalim dan orang-orang yang sombong. Ini merujuk bahawa kesemua orang sombong, takabur, zalim, tempat mereka di dalam neraka. Dan sebenarnya bukan semata-mata ataupun semestinya orang yang lemah itu merupakan orang yang tidak melawan. Bukan sepatutnya semata-mata orang yang lemah itu tidak melawan. Dan buktinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan mereka ke dalam syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerosakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dinukilkan pada surah Luqman, Luqman ayat yang ke-18, Luqman pesan banyak dekat anak dia. Dan pesan ini kita patut jadikan kuruah, pesan benda yang sama kepada generasi muda di kalangan keluarga kita. Apa di antara pesan Luqman? Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Pesan Luqman kepada anak dia, wala tusair khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia. Apa maksudnya memalingkan wajah dari manusia? Berinteraksi dengan orang seolah-olah tak mau nampak muka mereka. Dan ini merupakan bahasa badan orang yang sombong. Apa di antara bahasa badan orang yang sombong? Cekak pinggang gitu kan? Lagi apa? Macam mana? Angkat dagu. Pesan Luqman, supaya kalau nak berinteraksi dalam al-adabul mufrad itu kan, Nabi SAW kalau bercakap dengan sahabat, Nabi akan palingkan ke semua badan dia. Kalau nak bercakap, kata nak pandang Syahrul gitu kan. Syahrul banyak disebut malam ni. Nak cakap dengan Syahrul, dia tak cakap macam tu. Ha, nak apa? Itu perkataan orang sombong. Luqman kata apa? Wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipi, kau nak apa gitu kan. Sombong.
Macam dia tak pandang, kau siapa, aku siapa. Nabi SAW ketika berinteraksi dengan sahabat, dia tak seperti itu. Nabi akan palingkan ke semua badannya, nak apa itu. Jadi bila kita berinteraksi dengan orang seperti itu, orang akan mudah jatuh hati dekat kita, walaupun tak handsome. Orang ingat orang suka semata-mata handsome, cantik itu kan? Tak juga. Kadang orang tertarik hati sebab apa? Sebab akhlak dia bagus. Ada orang menjadi handsome kerana apa? Kerana akhlak yang bagus. Sama jugalah. Ada wanita menjadi cantik disebabkan akhlak dia yang bagus. Jadi Luqman tegur bahasa badan anak dia. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan mukamu daripada manusia. Kenapa? Sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Kemudian di penghujung itu Luqman kata, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maksudnya janganlah engkau memalingkan wajahmu kerana angkuh dan membanggakan diri. Kata al-marahu atau maraha maknanya berjalan dengan sombong. Baik, terakhir untuk malam ini, Salamah bin Al-Aqwa berkata, ada seorang laki-laki sedang makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka beliau pun menegurnya, makanlah dengan tangan kananmu. Ini yang kita sebutkan tadi, sombong adalah baturul haq wa ghamtun nas. Kita dah bagi tahu ini merupakan kebenaran, kemudian dia balas balik hujah tu tanpa ada apa-apa, kita sebutkan tanpa ada apa basic yang betul. Dia balas balik hujah kerana apa? Kerana malu ditegur. Nabi kata kepada lelaki ni, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut menjawab apa? Aku tidak bisa. Dia kata, aku tak boleh makan dengan tangan kanan. Dia tak mau makan dengan tangan kanan itu bukan sebab tak boleh, sebab dia tak mau. Disebutkan kat situ, orang tersebut menjawab, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ia tidak mau makan dengan tangan kanannya kerana sifat sombongnya. Bukan ada apa-apa pun. Jadi salah satu ciri lain orang yang sombong takabur ni adalah orang yang tak boleh ditegur. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu engkau tidak akan bisa makan dengan tanganmu. Maka setelah peristiwa itu, orang tersebut tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya, tidak bisa menyuapkan makanan dengan tangan kanannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan balasan kepada orang ini. Dia betul-betul tak boleh angkat apa? Tangan kanannya. Wallahu alam, insyaallah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.